الفاتحة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي ومقلدهم في الدين ثم إلى أولياء الله تعالى الذين كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أحياء وأمواتا حديثا وقديما ثم إلى أرواح أهل المعلى والشبيكة والبكيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحسنين والمحسنات شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama ayahanda bonda, kita istighfar ya. Astaghfirullah. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Innallaha, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu kana tawwaba, adalah yang maha menerima taubat. Astaghfirullah. Innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah. Innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah. Innallaha tawwaba. Astaghfirullah. Innallaha kana 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 tawwaba. صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم يا معلم الحكمة علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا الله ajarlah kami semua perkara yang kami jahil, yang kami tidak tahu, ya Allah. Dan ingatkan kami semua perkara yang dilupakan akan kami, ya Allah. Serta kurniakan kami semua, ya Allah, hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya, ya Allah, dalam setiap niat kami, dalam setiap ucapan dan bicara serta bacaan kami, ya Allah. Dan dalam setiap tindak tanduk amalan perbuatan kami, tidak lain hanya semata-mata mengharap dan menuntut redha Engkau jua, ya Allah, dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini saya berpeluang berkesempatan bersama-sama dengan ayah dan bunda, kekanda, adinda, sahabat syurga yang dikasihi sekalian. Hari ini kita dah masuk hari yang ke-28. Pejam celik dah nak habis Ramadan. Itulah setengah daripada alamat min alamati sa'ah. Dia kata Nabi, setengah daripada tanda akhir zaman, apa dia? Masa akan berlalu begitu pantas. Setahun bagaikan sebulan. Sebulan bagaikan satu minggu. Satu minggu bagaikan satu hari. Satu hari bagaikan satu jam. Maksudnya masa tu begitu pantas berlalu. Tinggal lagi bagi kita orang yang beriman, sudah sewajarnya kita muhasabah. Ya, setelah kita nak hampir penghujung. Ya, bulan Ramadan pun hampir nak menutup tirainya dan melabuhkan tirainya. Apakah sepanjang 27 hari dah masuk 28 hari ini, ya, apakah yang telah amalan-amalan, ya, ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Baik dianya solat berjamaah, baik dia solat sunat, terutama solat tarawih. Ya, cukup ke tak cukup? Ada miss ke tak ada miss tarawih kita? Witir kita macam mana? Ada orang kadang-kadang, ya, 8 rakaat je pun bukan 20. Ya, dia boleh tahan sampai 8 rakaat, lepas tu dia belah. Ya, tak tahulah, kita sangka baik, boleh jadi dia solat witir di rumah. Tapi sayanglah. Ya, yang afdal kita tunggu sampai selesai imam baca doa. Ya, Allah diberi kelebihan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, ada orang tak khatam-khatam lagi, tuan-tuan, ya. Ada orang dah khatam dah. Itu masing-masing punya bahagian. Apapun, ya, ibadah selain daripada kita sebut tadi, bacaan Quran, ya, tarawih sebagainya, ibadah 10 akhir ni yang paling utama apa dia? Iaitulah ibadah iktikaf. Ya, ibadah iktikaf. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan start mula daripada tahun yang kedua hijrah, ya, sehinggalah Rasulullah wafat. Tiap-tiap tahun tak pernah meninggalkan iktikaf di masjid selama 10 hari. Kita bang kali tentu semua hidup tak pernah sekali pun. Betul tak, tuan-tuan? Bukan saya nak wabarkan orang lain, esay sendiri. Esay pun tak boleh lagi. Kalau mazhab kita Syafi'i dan malah jumhur ulama, jumhur mazhab yang empat, mengatakan bila mulanya 10 hari akhir tu? Yang katakan i'tikaf 10 hari akhir tu bila bermula dia? Iaitulah, ya, disebut oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Muhadzab, ya, dan kitab Imam Nawawi. Ya, apa Imam Nawawi kata? Qala Asy-Syafi'i wal ashab, wa man arada al-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi i'tikafil ashr al-awaqid min Ramadan. Siapa-siapa yang nak menuruti, yang betul-betul nak ikut sunnah,
Nak ikut betul-betul sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi buat, kita nak buat macam mana Nabi buat. Macam mana? Ya, pada masalah beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Bukan 10 malam tuan-tuan ya. Dengar baik-baik ayatnya. 10 hari terakhir Ramadan, bukan 10 malam terakhir. Bila jadi selama ni, sebahagian kita faham 10 malam terakhir. No. 10 hari terakhir. Ya, Rasulullah beriktikaf di masjid ya pada 10 hari terakhir, bukan 10 malam terakhir. Jadi bermakna 10 hari itu siang malam siang sampailah malam raya. Barulah Rasulullah keluar daripada masjid. Itu yang saya katakan tadi. Rasanya tak ada siapa yang sanggup tadi. Tak usah kan nak kata 10 hari tuan-tuan. Saya cuba tanya, jawab, subuh jawab secara jujurlah. Ya, sepanjang 10 dah 8 malam ni. Malam ni malam yang ke-29, 30 ada 2 baki 2 malam ni. Sepanjang 8 malam ni ada tak pernah sekali kita beriktikaf di masjid tuan-tuan? Ada ke tidak? Ha? Kalau ada alhamdulillah. Ya. Allah sayang tuan-tuan ya. Kaedah mengatakan apa? Illam tadrukullah la tadrukullah. Kalau kita tak mampu nak buat subuh, kita tak mampu nak ikut Rasulullah. Tak mampu kita. Ya. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jangan tak buat langsung. At least, ya, dapatlah. Kalau tak malam tiap-tiap malam pun, malam-malam ganjil. Kalau tak dapat tiap-tiap malam ganjil pun, pilih satu malam-malam yang ganjil. Ah, macam malam ni. Ini malam terakhir lah. Ya, malam ni malam terakhir. Malam yang ganjil itu malam yang ke-29. Malam ni pakat-pakat datang ni ya. Pihak masjid. Madrasah buka seluas-luasnya. Ahlan wa sahlan wa marhab. Welcome. Silalah datang. Hidupkan. Besar fadilat kita iktikaf. Ya. Dalam hadis yang panjang dalam Sahih Ibnu Khuzaimah ketika Nabi berpidato berceramah di hari terakhir bulan Syaban, hadis itu panjang. Antara lain Nabi kata apa? Siapa yang melakukan amal sunat di bulan puasa seolah-olah dia buat amal yang wajib di bulan 2 Ramadan. Kita buat amal sunat tapi punya pahalanya macam kita buat ibadah wajib di luar Ramadan. Boleh tuan-tuan ya? Betulkan pemikiran kita. Pemahaman kita. Baik. Bila start yang kau buat 10 hari itu bila? Fayam bagi ayat kulal masjidah qabla wurubi syams laylatal hadi wal isyrina minhu. Yang katakan 10 hari yang Rasulullah itikah tu Nabi masuk dalam masjid sebelum tenggelam matahari malam 21 Ramadhan. Faham tak ni? Mula etikaf tu bila? Masuk dalam masjid sebelum tenggelam matahari malam 21 Ramadhan. Itu start dia. Dan berakhir bila? Berakhirnya, kata 10 hari tak akhir Ramadhan, berakhirnya bila? Bila mana tenggelam. Ya. Wa yakhruju ba'da ghurubi syams lailatal 'id. Dan keluarlah seseorang yang etikaf tadi itu setelah tenggelam matahari malam 1 Syawal malam raya. Ya, dah malam raya tu barulah dia dia keluar masjid. Barulah dikatakan orang yang beretikaf 10 hari yang terakhir. Bukan malam saja tu. Malam siang berakhir dengan malam jatuhnya terbenam matahari ataupun masuk maghrib. Masuk maghrib malam 1 Syawal ataupun malam hari raya Idul Fitri baulah ya kita keluar. Itu dikatakan tamma syahr aw naqasa, sama ada sebulan puasa tu cukup 30 hari ke ataupun 29, tak kisah ya, masuk saja tu benda matahari malam 1 Syawal kita pun keluar, maka sempurnalah pengiktikafan kita di masjid selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Macam mana tuan, boleh? Tahun ni tak sampai lah ya. Tahun ni dah tak sampai dah. Ini ada malam ni. Tuan-tuan, saya yakin ayah dua-dua mungkin ada yang pernah buat umrah. Buat umrah dalam bulan puasa. Ada kan? Betul, ada kan? Macam mana tuan-tuan tengok keadaan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi? Boleh kata, boleh jadi. Saya dah pernah sekali pergi, alhamdulillah dapat pergi sekali. Adalah pengalaman. Boleh katakan 30% kawasan masjid ni ya, dihuni oleh para jemaah. Ya. Masing-masing, bukan saya ingat, bukan kata 10 malam akhir, mungkin malam pertama Ramadan dia dah pakilah tempat di situ. Sampai akhir sebulan tu situlah tempat dia.
apatah lagi 10 malam yang terakhir meriah hidup. Ya, minta maaf saya kata benda ni tak dibudayakan dalam masyarakat kita Melayu Islam, tak dibudayakan. Kita lagi nak doket nak raya, lagi sibuk nak buat persiapan raya. Betul tak? Ui, tak boleh lari lah baju, tak siap tompah, tak boleh tak sampai baju lah. Malam raya tu lah sibuk pergi ke. Ya, wah pergi nak balik. Ui, kita dah bertukar kan. Tuan-tuan, minta maaf saya sebut. Tiap-tiap malam kan imam yang mengimamkan salat witir. Dia baca apa rakaat pertama, dia ada 3 rakaat kan. Biasanya rakaat pertama dia baca apa? Fatihah? Surah apa? Surah Al-A'la sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, sehingga akhir. Di hujung-hujung surah tu Allah tak kata apa? Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa. Seolah-olahnya tuan-tuan, setiap malam ni tak tahulah kita ni faham ke tak faham yang imam baca. Seolah-olahnya Allah terpelah kita tuan-tuan. Tak cukup lagi ke 11 bulan, hei manusia. Tak cukup lagi 11 bulan, ya, 11 bulan 20 hari dalam setahun ni, tak cukup lagi ke nak kamu cari dunia. Sampai 10 hari tak akhir pun kamu tak ada masa langsung untuk nak berhadap kepada aku, wahai hamba-Ku. Tuhan terpelah. Bal tu'thiruna al-hayatad dun. Memang sungguh kamu ni manusia suka kasih sangat kepada kehidupan dunia. Melampau-lampau. Sayang now nak tinggal dunia dia. Sayang now nak tinggal rumah dia. Nak boleh etikah di masjid. Ha, bukan nak marah tuan-tuan, garam. Iya, fikirlah tuan-tuan. Dan hikmah besar. Tengok Rasulullah SAW, ini Rasulullah. Yang kalau Rasulullah tak etikah pun, Rasulullah tetap ya Habibullah, kekasih Allah. Kita ni tak tahulah Habib ke tak Habib, Syekh ke tak Syekh. Tak, kita ni sampah ya tuan-tuan. Abuk kita ni pun. Ya. Tuan-tuan, ni bahasa saya ya. Kita tak ada hati ke? Tak ada hati ke kita nak etikah di masjid tuan-tuan? Saya tak minta lama. Ya, lepas isyak, lepas tarawih kita balik rumah kerja, lepas tu datang balik masjid. Untuk kita niat etikaf. Sampai waktu kita qiyamulail. Ya, lepas qiyamulail, disediakan sahur lagi kan tuan. Eh? Oh. Apa nak lagi? Apalah saran, just one night lah. One night only lah. Tonight is last night. Lantak lah, saya tak faham bahasa Inggeris. Malam ni malam terakhir tu kan, malam ganjil. Boleh tuan-tuan ya? Azam, angkat tangan siapa nak iktikaf malam ni. Ya Allah azam, tuan. Boleh ya? Ha, jadi isteri-isteri pastikan suaminya jangan ada di rumah malam ni. Ya, para isteri pastikan anak laki-laki, ya, kalau ibu-ibu pastikan anak laki-laki dan para isteri pastikan suami-suami jangan tidur di rumah malam ni, tidur di masjid. Ini malam dah ni, malam terakhir. Malam ganjil. Dengan niat nak contohi Rasulullah sallallahu alaihi salah. Malah diriwayatkan sepanjang 10 hari yang mana kalau tidak bulan Ramadan, kalau tidak 10 hari akhir, Rasulullah SAW sifatnya apa? Ya Allah, Nabi ni pengasih penyayang. Tak adalah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lagi. Azizun alaikum. Ya. Anitu harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim. Allah, tak adalah manusia yang sangat penyayang, yang sangat prihatin kepada orang, tidak lain, tidak ada lain melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di kalangan para sahabat yang sakit, Rasulullah akan ziarah. Ya, malah ada kanak-kanak Yahudi pun datang, Rasulullah ziarah. Ni Rasulullah suka ziarah orang sakit. Bukan time nak mengundi datang ziarah, minta maaf ya. Orang politik, bila tak nak mengundi, sibuklah nak ziarah sana, ziarah sini. Bila dah habis menang, tak datang datang ziarah orang sakit. Minta maaf, no? Kasar sikit bahasa saya, minta maaf. Bila apa-apa, minta maaf. Rasulullah ni, kalau tidak Rasulullah etika sulah di akhir, biasanya Rasulullah, kalau ada sahabat sakit, Rasulullah akan ziarah. Ini Rasulullah, amalan begini. Yang kedua, kalau ada orang meninggal dunia, sahabat meninggal dunia, Rasulullah akan datang. Ya. Syahidal janazah, Rasulullah akan mengiringi menyembahyang sebagainya. Akan tetapi
Bilalah Rasulullah dah masuk itikaf 10 hari terakhir, tidak ada ziarah lagi pada orang sakit dan sudah tidak ada lagi untuk menziarahi, mendatangi jenazah yang tak ada. Sebab Rasulullah nak beri tumpuan sepenuhnya kepada ibadah etikaf. Macam tu sekali tuan-tuan. Ini nak cerita besar tak besarnya ibadah etikaf yang banyak umat Islam tinggalkan. Dan kita di Malaysia ni minta maaf masih tak dibudayakan lagi. Ya, tak masuk dalam kepala kefikiran. Tak usahkan dalam hati. Dalam kepala pun masih tak nampak lagi. Ya, dalam kepala pun masih tak faham, tak mengerti lagi. Apa tak lagi nak masuk dalam hati. Ada orang tak kisah. Tu kada, tak tu kada. Dia apa dia kisah? Ya, siang hari bila dia puasa, saya makan, buka, dia buka. Ha, datang tahu datang. Rasa nak datang, datang. Rasa tak datang, tak ada rasa. Ya Allah, uginya aku malam ni terlepas terawih ke. Dia tak rasa. Tak rasa menyesal, tak rasa bersama, tak ada. Tak kisah pun. Uginya aku hari ni, ya Allah, terlepas. Ya. Solat subuh berjemaah begini, sayangnya uginya. Dah 20 hari, 20 lebih dah kita boleh istiqamah. Tiba-tiba satu pagi tu, tak macam mana. Kita terlelap ke, kita nak bagi, nak tak malas kerja. Apa terlelap? Tengok-tengok dah 6:30, Allah, terlepas yang subuh berjemaah di Masjid At-Tusurah. Ada orang tak kisah pun. Kalau pasal saya, ada di kalangan orang Islam ni yang tak ada hati lagi dengan Allah. Belum tuan ya? Ha, jadi, saya cadangkan malam ni kita pakat-pakat. Pagi esok saya ada kiamulai dekat Masjid Al-Khairiyah, Aikruh. Ya, Aimulai, minta maaf. Ha, tadi saya kiamulai dekat Masjid Al-Watani, Bukit Beguh. Tadi kiamulai. Pagi esok saya itikaf insyaAllah di Masjid di Masjid Al-Khairiyah, ya, Air Molek. Ha, itulah lah yang mulai pagi esok, pagi 29. Boleh tuan ya? Jadi tuan dekat sini, tuan etikaf lah. Sebab suasana tu penting tuan-tuan. Kalau di rumah al-maklum lah, di rumah tuan-tuan. Nampak bantal, ya, atas meja tudung saji. Kuihnya, payah. Suasana tu tak ada. Saya ingat masa saya mengaji Pondok Pasir Tubuh dulu tuan-tuan. Allah irham Tuan Guru Haji Atikullah. Dia dengan bawa kipah angin ni. Kipah angin yang tegak tu. Dia bawa kipah dengan kipah-kipah. Dia bawa dari rumah. Toto tu sebenarnya Totonya bantal. Sama-sama pelajar pondok ni. Nah, saya pun saya beli kelabu yang jenis baby tu. Kelabu baby tu. yang disekap tu kan. Tidur tu selesa. Nyamuk. Tak ada nyamuk. Kalau kita tak cari macam mana nak dapat tuan-tuan, tak ada usaha, tak ada gaya, tak ada rupa, tak ada gaya nak dapat tu kadang macam mana. Ya. Tuan-tuan ya. Allah kata kita Hikam Ibn Atha'illah kata apa? Al-imdad bihasabil isti'dad. Ya, benda yang Allah nak anugerah ni bagi kita ni, bila bagi ya anugerah nikmat rohani Allah bagi ni, itu mengikut kadar persediaan dan persiapan kita. Ya bihasabil isti'dad. Kalau kita bersungguh-sungguh, ya, kita berwuduk sebelum kita tidur, kita berzikir, lu bertaubat kepada Allah, baca Quran, kita qada sembahyang kita ni. Kita-kita ni saya sendiri pun banyak lagi sembahyang kita yang perlu kena qada tuan-tuan. Tuan-tuan, kita sebut tu untuk supaya rohani kita mudah nak berjalan pada Allah. Antara lain apa tuan-tuan? Tolong jaga 7 anggota ni. Bermula pada atas. Mata, telinga, ya, mulut, ya, perut, kemaluan, 2 kaki 2 tangan. Jaga 7 anggota. Ya. Untuk supaya rohani kita mudah nak berjalan pada Allah, yang pertama jaga 7 anggota yang zahir. Yang kedua jaga makan minum. Jangan asal boleh kata orang tu apa? Bujur lalu melintang patah. Oh, itu tak boleh jangan. Bak makan ni kita kena cemburu sikit. Kena makan betul-betul halal. Halalan tayyibah. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Allah berfirman Al-Quran. Wahai Rasul-Rasul. Tengok. Walaupun ayat ni dituju pada Rasul-Rasul, tapi kepada kita semua. Wahai sekiranya Rasul-Rasul, kulu minat tayyibat. Makanlah daripada yang baik-baik. Yang halalan tayyibah. Jangan sebarang-sebarangannya. Minta maaf tuan-tuan, kita kadang-kadang nampak makanan ni pun kita masih
masih longgar lagi kata orang Melaka, longgar lagi. Ya, tak boleh nak beza mana mi Cina ke mi produk Muslim, tak ada beza lagi. Bak kata abang ipar saya, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Jaafar, bukan kata nak pilih pemimpin, nak pilih barang yang halal, kita tak boleh nak pilih lagi, macam mana? Betul tak tuan-tuan? Ini terang-terang made in China, ini produk Muslim. Kenapa tak pilih produk Muslim? Kalau di Duyung tuan-tuan ada Asar Mat. Asar Mas itu produk Muslim. Mi tak mi, hatta apa sabun pucuci semua produk Muslim kita. Ha, ingat senang tuan-tuan nak berbadan. Payah. Ha, ya, jaga tuan-tuan. Yang kita ini bukan fana kan? Benak-benak. Ya, kata Abang Ipah. Bukannya fana. Itu nak sampai kalau sampai nak bertahan sampai fana hancur lebur. Tak ada. Yang ada hanya Allah. Nak sampai situ tu. Kita ini bukannya fana. Benak. Benak. Benak kan? Makanan yang syubhat macam-macam. Jaga makanan yang kedua. Yang ketiga, ya, bertaubat dengan taubat nasuhah. Taubat sungguh-sungguh tuan-tuan. Ya, kata Imam Ghazali kitab Minhajul Abidin dan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin muqaddimatut taubat. Apa di muqaddimah taubat? Pertama, cuba kita ingatkan kembali dosa-dosa besar apa yang pernah kita lakukan dalam hidup kita ni tuan-tuan. Dosa berzina, minta maaf ya. Dosa minum arak. Dosa berjudi. Orang lain tak tahu. Ya, kita yang lebih tahu diri kita sendiri masing-masing. Ingat balik tuan-tuan. Ya Allah, dulu kita pernah berzina. Contoh ya, waliyadbillah. Dulu kita pernah minum arak. Dulu kita pernah berjudi. Buat dosa-dosa besar. Satu. Ini mukadimah sebelum taubat. Yang kedua kata yang tadi. Cuba bayangkan. Andainya kita tidak benar-benar bertaubat daripada dosa-dosa yang pernah kita buat. Ini dosa besar ni. Bersediakah kita untuk menerima azab yang sangat pedih, azab yang sangat dahsyat di hari akhirat kelak? Sanggup kita tuan-tuan? Ya, sedangkan sebuah hadis sahih, seringan-ringan penghuni neraka, macam mana keadaannya? Diletakkan ya bara api neraka tu, dua biji bara api neraka di bawah telapak kaki. Tuan-tuan, minta maaf. Kita kalau kita berdiri dia tuan-tuan, sebenarnya tapak kaki kita tak semuanya rapat ke lantai, betul tak? Di tengah-tengah tu dia macam berlekuk, betul? Berlekuk ni. Maka disebut dalam hadis, diletakkan dua bara api tu di bawah tempat lekukan kaki tu. Dua biji je. Dua biji saja. Tetapi tuan-tuan, dia punya kepanasan bara api ya, yang diletakkan di bawah lekukan kaki itu, dia punya panasnya tuan-tuan sampai menggelegar otak yang ada di kepala. Ya. Orang yang menerima yang seringan-ringan azab ni, dia menyangkakan dialah orang yang paling azab sekali dalam neraka, padahal dia yang paling ringan. Ha, tuan-tuan. Sanggupkah kita tuan-tuan? Ilahi las tulil firdausi ahla. Lagi. Wa la aqwa ala nabil jahi wala aqwa wala aqwa. Ya Allah, kami tak mampu ya Allah. Ni ada pula ada ustaz belah-belah utara ni, dia kata ini pekat Imam Syafi'i ke, diperbodoh-bodohkan Imam Syafi'i ini. Tak maaf tuan-tuan ya, berhati-hati gulung-gulung seperti ini meleceh-lecehkan ulama-ulama kita dahulu. Bukannya dia masukkan ilahi lastuli fidausi ala, bukan tak nak syurga. Tengok tu, ilahi lastuli, aku ni ya Allah tak layak rasanya masuk syurga Firdaus. Sebab syurga Firdaus ni syurga yang tertinggi sekali tuan-tuan. Sandahkah kita kata ya Allah aku tak layak, ya Allah nak masuk syurga Firdaus kau ya Allah. Tiba-tiba dia kata ni Imam Syafi'i, kalau lah qasidah itu ataupun rangkap itu dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, maka dia katakan Imam Syafi'i tak nak syurga. Bukan tak nak syurga, tapi itu perasaan merendah dirinya Imam Syafi'i. Rasa tak layak kita masuk syurga tuan-tuan. Allah, kita ni tuan-tuan, minta maaf sebut. Kalaulah Allah Ta'ala ya, boleh izinkan kita ni boleh menghidup, orang lain boleh hidup, betapa busuknya dosa maksiat yang ada dalam batin hati kita ni tuan-tuan, dan saya tak ada satu orang pun yang berani rapat dengan kita tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala tutup dengan daging, pakai macam ni lagi orang nampak kita ni macam baik tuan-tuan. Padahal
Sebenarnya kita baik kerana Allah tutup keaiban kita. Kita dipandang baik oleh manusia kerana Allah tutup keaiban kita. Itu je. Allah, tuan-tuan. Kita ada baki lagi 2 hari, tuan-tuan. Jangan sampai kita ditempelak oleh Allah dan jangan sampai kita masuk dalam doa Nabi yang Nabi pernah doakan, yang Nabi pernah amin. Doa itu dibaca oleh Jibril, ketua malaikat, dan diaminkan oleh Rasulullah, ketua Rasul. Apa dia? Satu hari Rasulullah naik atas mimbar. Mungkin tuan-tuan dah biasa dengan hadis ni. Tak apalah, saya ulang balik. Ringkas ya. Rasulullah bila naik atas mimbar, naik anak mata tetangga yang pertama, Rasulullah kata, amin. Para sahabat, kenapa ni? Rasulullah naik pijak tangga anak mata tetangga, sebut amin. Siapa yang diaminkan? Naik anak mata tetangga kedua, sebut lagi, amin. Dah 2 kali lah. Ya? Kemudian naik pula anak mata tetangga ketiga, sebut lagi, amin. 3 kali. Rasulullah Nabi berkhutbah apa, turun daripada mimbar, sahabat baru tanya, ya Rasulullah. Ya, pelik sikit hari ni. Hairan sikit. Ya, siapa yang engkau aminkan? Siapa yang baca doa? Siapa yang diaminkan? Sesungguhnya ketika aku naik mimbar tadi, Jibril telah datang. Sahabat tak nampak. Sahabat tak nampak. Tak nampak. Dan Jibril telah berdoa dengan 3 doa dan aku aminkan doa Jibril. Masya-Allah. Ya, doa didoa oleh ketua malaikat Jibril dan diaminkan oleh ketua Nabi Rasul, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara 3 doa atau apa dia? Ba'uda man adraka Ramadan falam yufar lah. Celakalah, binasalah siapa-siapa di kalangan kita yang berpeluang masuk Ramadan sebulan, tiba-tiba bulan Ramadan berlalu meninggalkan kita dalam keadaan dosa kita masih tak diampunkan oleh Allah. Lalu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ke masuk doa Rasulullah? Eh, tak mau tuan. Jadi kita ada 2 hari dan 2 malam lagi. Tuan-tuan, tolonglah, tolonglah. Sungguh-sungguh tuan-tuan. Bertaubat sungguh-sungguh. Saya tengok satu YouTube. Ada seorang ulama dari Lubnan. Dia kata apa? Kamu pergi di tempat yang sunyi, sesunyi-sunyi. Tak ada orang. Kita seorang ya. Kita dengan Allah. Dan di waktu tu, udu'ullaha min umqi qulubikum bilughatikum antum. Dengar tuan-tuan. Ya, kita duduk dalam bilik kita bersendirian dan kamu berdoalah kepada Allah, ya, dan hendaklah doa itu daripada lubuk hati kamu yang paling dalam. Ya, kita berdoa, ya, doa itu daripada hati kita yang telus betul-betul tuan-tuan. Dan bilughatikum antum, kamu berdoa itu dengan bahasa kamu sendiri, tak payahlah bahasa Arab, tak payah guna bahasa kita, ya. Kalau Kelantan, Kelantan lah. Ya Allah, hamba banyak dosa. Kalau orang 9, ya Allah, SA ni. Ha, 9 lah. SA 9. Ya Allah, SA ni dah tua. Dah tak sompek dah rasa. Ya, nak buat ibadah banyak-banyak, ya Allah. Hanya mengharapkan ridha kasih sayang pengampunan engkau juga, ya Allah. Boleh tak, tuan? Boleh, ya? Kita ada 2 malam lagi. Tolonglah, tuan. Tolonglah. Ha, saya pesannya tu pula. Ya, pergi. Biar kita bersedia tujuan etika. Tujuan etika ni yang paling besar pada al-inqita' anil istighal bil khalq itu. Ya, falsafah yang utama kita beretika ialah untuk kita menyendiri. Konsepnya ialah untuk kita bersendirian, untuk dekat kepada Allah dan meninggalkan seketika manusia. Dah lama dah kita lupa kau dengan makhluk manusia. Nah, ambil dah masa 10 tahun ini untuk kita ambil bersedia untuk benar-benar fikir akhirat kita. Takkanlah dia pada 360 hari 10 harinya dia dah lepas dah. 8 hari kita ada 2 hari lagi tuan-tuan. Sungguh-sungguh sudah minta dengan Allah. Nabi kata apa? Ya ayuhan nas ibku. Fa illam tabku fatabaka. Wahai manusia, hendaklah kamu semua menangis. Menangis. Ya, fa illam tabu, kalau kamu tak mampu menangis, fatabaka, buat-buat menangis. Itu yang kita doa tu guna bahasa kita tadi. Kita mudah faham. Kita lebih menghayati. Tuan-tuan, dalam hidup kita, boleh jadi kita pernah berhadapan dengan suatu keadaan musibah ataupun ujian yang besar. Betul tak tuan-tuan? Apakah itu kemalangan? Apakah itu kesakitan? Kita waktu tu doa macam mana tuan-tuan? Betul tak? Isteri kita isteri kita bersalin. Ataupun ya, ada keluarga kita accident, ada keadaan parah, ya Allah, antara 2 hidup mati. Kita punya doa tu macam mana? Betul tak? Ada pengalaman tak? Kita baca doa tu,
Baru start doa, air mata dah meleleh. Tak, belum, belum. Sebab apa tu? Sebab itu doa daripada hati, bukan daripada mulut. Kita naklah doa daripada hati. Minal qalb, laisa minal fam. Daripada hati, bukan daripada mulut. Hakikat doa yang sebenarnya ialah daripada hati, bukan daripada mulut. Iya. Saya yakin tu ada pengalaman masing-masing. Ya, angkat tangan. Baru angkat tangan. Kalau dengan Allah berubah, dah meleleh dah. Belum minta dengan Allah, ya, dah meleleh dah. Ya Allah, kita punya bersangatan hajat, syiddatul hajat, sangat-sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kena stop ni tuan. Boleh berhenti tuan ni? Boleh ya? Okey. Saya tak berhenti lagi. Baik, kita masuk tajuk yang kedua. Rekah saja tuan. Hakikat hari raya. Apa kita pun nak raya dah ni. Ya, kita dah kan? أول عيد فطر في الإسلام في السنة الثانية للهجرة بعد صيام أول رمضان في تلك السنة. في تلك السنة. إذا kita kata awal-awal hari raya Idul Fitri ni, hari raya puasa ni disambut bila? Pada tahun yang kedua hijrah. Ya, pada tahun yang kedua hijrah. Dan pada tahun kedua hijrah itulah difardukan puasa. Nah, belinda ni. Asal perkataan Eid. Idul Fitri kan? Macam mana tuan? Idul Fitri. Ni ada baca Aidul lah. Bukan Aidul, Aid. Baca betul. Ain bagi bawah. Ya mati. Dal berdepan. Idul Fitri. Bukan Aidul. Aidul. Tapi maaflah tuan-tuan. Ya. Orang Melayu kita nak macam mana? Ya? Bukan lidah harap. Ya? Lidah orang Melayu. Ya? Baca Aid. Baca Aid. Ya. Tak apalah, asal dia bunyi-bunyi tu dan okey lah. Aid ambil pada ada ya'udu, mana kembali. Aid ni mana kembali. Ya. Kata Ibn al-A'rabi, sumyal Aid, Aid. Kenapa dinamakan Aid tu Aid? Tak panggil nama lain. Kenapa Aid dipanggil Aid? Lianna, ya, liannahu ya'udu kulla sanatin bifarahin mujadid. Sebab tiap-tiap tahun dia berulang. Ya, tahun ni kita sambut insya-Allah tak ambil lagi hari. Tahun lepas pun kita sambut juga. Akan datang kalau panjang umur tetap kita akan sambut satu Syawal juga. Benda tu berulang-ulang, kembali lagi. Bukannya pergi tak kembali ya, itu lagu kumpulan apa? Rabani kan. Pergi tak kembali. Allahyarham. Allahyarham Ustaz Asri ni, dia punya penyanyi solo kumpulan Rabani ni, kalau dia masih hidup umurnya sebaya dengan umur saya tuan-tuan. Kalau dia masih hidup, sebaik dengan saya umur dia. Ya, dia umur meninggal 40. Saya ingat lagi, dia meninggal 40. Dia tengah buat latihan ke apa? Kenal kan? Ustaz Seri. Ustaz Seri Ibrahim. Ya? Kumpulan Rabah. Rabani. Pergi tak kembali. Jadi kata Ibn al-Arabi, kenapa Eid dipanggil Eid? Sebab benda itu berulang tiap-tiap tahun. Bifarahin punya dengan kegembiraan yang berbeza. Kalau tahun lupa, gembira juga. Tapi kurang sekilas sebab apa? PKP. Tak boleh balik kan? Apa? Tapi tahun ni luar biasa tuan. Hari ni start lah jam tuan ya. Ada orang Kelantan? Ada orang Kelantan? Ada orang Kelantan? Ada? Oh, kelip belakang dah. Oh, kelip dah. Tak ada raya balik dah. Esko kebudayaan ya, sukan di Kelantan. Kawan saya sama belajar Ustaz Melayu dulu. Ustaz Wan Ustaz Wan Hamad. Baru ni dia bercakap dalam TV Al-Hijrah. Ya, orang Kelantan saja kelik 2 juta. Orang Kelantan, luar Kelantan nak balik Kelantan 2 juta. Harus siap belajar ini. Jeng tu. Jeng keren sekolah. Kita orang Melaka tu Melaka lah. Saya asal negeri 9 tuan. Ya. Mak saya orang Melaka, orang Mumbai. Datuk saya Tuan Guru Haji Husin. Ya, datuk saya Tuan Guru Haji Husin Mumbai. Ayah saya orang 9. Masih lagi okey lah. Ikut bulan tunggal, hutang perca, luar ada pun gemenci. Lepas tu ikut lah, pedang pakai roket. Alhamdulillah tak jam. Poli pun mana nak tunggu situ. No problem lah. Tak ada masalah lah. Nak balik pergi raya pun boleh lagi. InsyaAllah. Belum tadi ya? Habis. Dan yang penting sekali tuan-tuan. Ya, makna yang hakikat sebenarnya ini fitri apa dia? Itulah kita kembali kepada fitrah asal kita. Itu yang sebenarnya. Dan ya,
Kenapa? Idul Fitri. Id kembali. Fitri ay fitrah. Kita kembali kepada fitrah asal kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah asal penciptaan kita semua. Kita hadir ke sini tidak lain tidak bukan untuk apa? Untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Kepada Allah. Selama ini kita telah memberikan perhatian lebih kepada jasmani sehingga rohani kita terabaikan. Tulis sebentar, ada pen tulis. Selama ini kita terlalu memberikan tumpuan lebih kepada jasmani sehingga terabai rohani kita, tuan-tuan. Betul tak, tuan-tuan? Betul tak? Macam bawa orang yang nak jawab. Jawablah saya jujur. Iyo, betul Ustaz. Saya mengaku. Tengok air muka saya kena. Saya tengok air muka saya tahu. Itu kena mengaku, tuan-tuan. Ya Allah. Sebab tu lah bulan puasa kita tak boleh makan siang hari. Malam pula kena bersahur. Lepas tu kena sunat tarawih lagi. Kadang-kadang saya panik juga tengok orang ni. Dia sembahyang qabliyah ba'diyah rawatib dia tak buat. Tarawih dia buat. Ada pening pada saya. Lepas habis isyak tu relax. Tunggu bila. As-salatu tarawih. Ya. Kiyam ma'asabakumullah. Dia bangun sembahyang tarawih. Sembahyang qabliyah ba'diyah dia tak buat. Kan ajib tu kan. Adilah. Kadang-kadang kejahilan kita. Ya Allah. Tuan-tuan ni. 30 hari Allah latih kita. Allah paksa kita. Jangan makan. Jangan minum. Ya. Menahan diri dan sebagainya. Itulah tujuan supaya kita berenung balik. Dan tambah-tambah. Disyariatkan 10 hari terakhir beretikaf. Lebih-lebih lagi. Allah. Saya di Kelantan ada satu maulana. Maulana. Maulana Asri ya. Maulana apa namanya? Lupa lah. Dia asal orang berumah. Dia dipakai hadis tuan. Dan dia ada buka kedai uti canai. Tak jauh dia perlepasi tumbuh tu. Dan dalam kedai dia tuan-tuan, selain daripada jual uti canai, nasi belauk, dia dalam kedainya ada almari besar, isi kitab. Dia juga jual kitab. Sambil-sambil dia berniaga ni, dia juga jual kitab. Maulana Husin. Maulana Husin. Masih ada ni kalau tak silap. Dulu dia mengaji pondok di Sungai Durian. Lepas tu dipindah ke pondok pasir tumbuh. Ya, sebelah bulan dia berniaga, bulan puasa dia stop. Itu baru betul tuan. Itu baru betul perkiraan kita orang beriman. Ya, patut sebelah bulan dia pula betul tu rezeki. Ya, masuknya Ramadan, kita dah mula selur dah. 10 akhir lagi kita selur kalau boleh tutup. Tu saya katakan tadi benda ni tak dibudayakan sebab tu tadi lah. Ya, kejahilan kita tentang akhirat, kejahilan kita tentang agama. Bukan tak boleh cari dunia, boleh tuan-tuan, silalah nak cari rezeki. Bahawa kita ni manusia bukan malaikat, kita nak makan minum, tetapi biarlah ada ruang masa untuk akhirat kita tu bila. Habis tuan-tuan, okay, terakhir. Suatu hari Sayyidina Ali dilihat pada pagi hari raya. Ya, hari raya. Ruwiya diriwayatkan anna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ru'ya fi sabahil 'id. Ya, satu hari dilihat Sayyidina Ali di pagi raya. Yalbasul khashin. Dia bani Sayyidina Ali mengenakan pakaian yang ada terpanggil lusuh. Oh, lusuh. Pakaian yang biasa. Gitu kalau pagi raya. Oh, berkelip-kelip. Tajam berosok kan. Laklik-laklik lah. Berkilat daripada atas. Semua baru. Kasut, selipar pun baru. Ya, raya punya pasal. Baru maka. Tapi, Sayyidina Ali karamallahu wajh wa radiyallahu anhu, pagi satu hari raya tu, dia pakai biasa. Khashinnya asalnya kasar. Pakai dia kasar. Pakai biasa, lusuh. Simple. Macam tak raya. Padahal pagi raya. Dah lah begitu. Wayak kulul khubzal yari. Makan pula makan roti kering. Bukan-bukan lombang. Ketupat tak ada. Ya tak ada bagi gaya ketupat. Makan roti kering. Allah. Falamma qila lahu fi dhalik. Lalu ditanya. Orang tanya pada dia. Ya Sayyidi. Ya Imam. Apa hal ni? Apa keadaan kamu gini ni? Ya Allah pagi gaya dengan pakaiannya. Masya Allah. Dengan makanan yang macam-macam. Kan? Ajar. Lalu dijawab oleh Sayyidina Ali.
Laisal idu liman labisal jadid. Bukanlah raya-raya tu mereka yang berpakaian dengan pakaian baru-baru. Bukan. Itu bukan hakikat raya. Kata Sayyidina Ali. Laisal id liman labisal jadid. Bukanlah raya-raya ni lah mereka yang mengenakan pakaian baru-baru. No. Ada orang kereta baru dah tempah lah. Kereta baru Proton X70 ya. Pro 2 Activa. Saya lancar tu sebab saya tengah cari kereta. Tak jumpa tu kereta lah. Bukan hari raya tu kata Sayyidina Ali berpakaian ataupun mengenakan pakaian itu tidak, tapi innamal id liman ta'atu tazid. Hakikat hari raya ialah bertambah taatnya hamba itu kepada Allah. Itu hakikat. Tuan-tuan, kita boleh buat kayu ukur. Lepas ni, masuk Syawal, daripada satu Syawal sampai 10 Syawal, tengok perkembangan kita macam mana. Solat jemaah kita macam mana. Solat witir kita macam mana. Istiqamah tak? Takut malam 30, okey lagi. Masuk malam satu Syawal, Isyak pun tak berjemaah, witir pun out. 30 hari boleh bertahan witir. Apa? Malam satu Syawal, masuk tak buat witir. Sayang. Di tarbiyah Ramadan tu tak berjaya mendidik kita untuk istiqamah. Tak usah sebulan lagi dah lama now. Ya? Seminggu dah cukup lah. Dia 7 Syawal selama 7 hari tu. Tengok perkembangan diri kita masing-masing. Di segi solat berjemaah kita. Solat witir kita macam mana. Sadaqah kita macam mana. Ya? Bacaan Quran kita macam mana. Cuba kita lihat. Qiyamulail kita macam mana. Ada ke tidak? Oh, 30 hari bertahan kita dengan qiyamulail apa? Masuk satu Syawal habis. Solat maghrib. Kadang-kadang yang dahsyat, Isyak pun tak berjemaah. Kata ulama, kata Imam Syafi'i ada 5 malam yang mustajab doa yang tidak ditolak doa. Antaranya lah malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kita kan hidupkan ihya, hidupkan malam. Siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka hati tidak akan mati di saat ketika lain orang yang mati hati dia. Dia ada hadis. Jadi untuk hidupkan malam raya, paling-paling tidak kata ulama, solat Isyak berjamaah dan solat subuh berjamaah. Itu paling-paling tidak. Pastikan ya, bonda-bonda, ayah-ayah, pastikan anak-anak kita solat Isyak dan subuh berjamaah. Jangan leka, buat ketupat, jangan leka, duduk bakar bunga api, duduk leka, duduk main berita apa, subuh. Ya, tak kena gaya, subuh-subuh pun awam. Ya, subuh pun tak sampai berjemaah, subuh pun hampir-hampir nak ambil waktu, jangan. Jadi seolah-olahnya selama 30 hari yang Allah diri ini takut macam sia-sia. Oh, kita berpenat lelah, tak makan, berjaga sebagai penat. Tapi hasilnya boleh tuan ya, itulah hakikat raya sebenarnya, bertambah tuan. Kemudian akhirnya sedang dikatakan apa? Al-yaw i'id wa-gadan i'id wa-ba'da-gadin i'id. Kata sedang ini, hari ini raya. Ya, today hari raya, esok pun raya, lusa pun raya, tulat pun raya, hari-hari raya. Kata Imam Sayyidina Ali, wa kullu yaumin, tiap-tiap hari la nuqsilah, tiap-tiap hari yang kita tak derhaka pada Allah pada hari tersebut, fahuwa itulah raya. Itulah raya. Nah, itulah raya sebenarnya. Ya, hari-hari yang kita lalu itu tidak ada di dalamnya maksiat pada Allah, maka itu raya orang mukmin yang sebenar. Dan terakhir, ya, terakhir perkataan Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Lil mu'min khamsun a'yad. Bagi orang mukmin ada 5 hari raya. Ini hakikat raya orang mukmin. Ingat baik-baik. Yang pertama, kullu yaumin yamuru 'alal mu'min wa la yuktabu 'anil dhambi. Nah, jadi. Ya. Hari raya orang mukmin sebenarnya pertama, hari-hari yang dilalui itu tidak ditulis padanya apa juga kesalahan, tak ada dosa. Ya Allah. Start daripada bangun tidur tuan-tuan sampai dia tidur balik, dosa mata tak ada, dosa mulut tak ada, dosa telinga tak ada, tak ada. Maka inilah hari raya orang mukmin yang sebenarnya. Yang kedua, kata Anas bin Malik, al-yawmul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman. Pada hari dia meninggal dunia, mati dalam iman. Allah, nikmatnya tuan-tuan. Ya, mati dia dengan kalimah la ilaha illallah. Walaupun ya sepanjang hidupnya macam-macam ya penderitaan yang terpaksa ditanggung, ujian demi ujian, tapi subhanallah di akhir hayatnya cantik sangat dia meninggal tu, dia dapat sebut dengan fasih la ilaha illallah, masya-Allah.
Tak ada lah tuan-tuan. Dunia paksa. Inilah raya mukminnya sebenarnya. Yang kedua, yang ketiga, kata Anas bin Malik, al-yawmul ladzi yujawizu fihi as-sirat. Inilah ya hakikat raya orang mukmin, iaitu pada hari yang dia berjaya melintasi titian as-sirat untuk sampai ke syurga. Itu raya sebenarnya raya tuan-tuan. Sekarang kita tak boleh nak senyum lagi. Apakah akan nasib kita besok ketika nak lalu titik as-sirat? Ada yang berlari, ada yang macam kuda, ya pantah berlari, ada yang macam kilat, macam burung terbang. Allah itu ikut amalan masing-masing. Ada yang mengesot pun ada tuan-tuan. Bila orang sampai itu mengesot 500 tahun mendatang, 500 tahun mendaki, 500 menurut, oi, nak boleh sampai ke syurga, ya Allah. Hai. Ingat, di bawah ni, ya, sebab titian as-sirat dilintang di atas mulut neraka jahanam. Bawah ni neraka jahanam. Dan dalam neraka jahanam, dia ada dia panggil macam mata kail. Dia akan tangi. Nasib-nasib dia tuan, siapa yang terkait, tercangkut kaki, akan jatuh dalam lubang neraka jahanam. Wa'iyadzillah. Hanya orang yang dapat berjaya melepasi titik itulah hakikat raya orang mukmin yang sebenarnya. Tiga. Yang keempat, al-yawmul ladzi yadkhulu fihi jannah, pada hari yang dia dapat masuk syurga. Waktu nikmat sungguhlah. Tak ada. Mada ainun ra'at, syurga ni benda yang mata tak pernah tengok. Tak boleh nak gambar. Wala udhunun, tengok tak pernah dengar begitu merdunya bunyi-bunyi. Tak pernah dengar. Wala khatara qalb, hati tak pernah terlintas. Macam mana syurga tak tahu nak cerita. Nikmat syurga ni, oh ya Allah. Itulah hari raya mukmin yang sebenar. Dan terakhir ni kemuncak hari raya mukmin, iaitulah al-yawmul ladhi yanzuru ila rabbi, pada hari dia dapat melihat Allah. Wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya Allah, wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri tuan-tuan, walaupun dia tidak Tan Sri sekalipun, ya, walaupun dia bukan Tan Sri Datuk Sri pun tak apa. Ya Allah tak pandang tu semua tuan-tuan, walaupun dia bukan Tan Sri Datuk Sri, tapi asalkan dia betul beriman, jaga iman, matilah iman, insya-Allah wajah orang yang beriman berseri-seri, ya, bercahaya-cahaya, ya, bersinar banar. Bahasa Melayu lama, bersinar banar. Sebab apa? Nadhiratun ila rabb, kerana dapat melihat Allah Ta'ala. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin ahmadan مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا لطيف يا حليم يا الله يا عفو يا كريم يا الله يا رحمن engkau berkatilah hidup kami, berkati kami ya Allah di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini ya Allah. Jadikanlah kami semua ini dalam bulan yang penuh kemuliaan ini ya Allah, dengan di kalangan hamba-hamba engkau ya Allah yang beruntung, yang bertuah, lagi boleh diterima seluruh amal ibadahnya ya Allah. Dan janganlah sekali-kali ya Allah engkau menjadikan kami semua ini di kalangan hamba-hamba engkau yang rugi, yang malang, apatah lagi yang ditolak amalnya. Tidak ya Allah, terimalah segalanya ya Allah, terimalah seadanya amal ibadah yang telah kami lakukan sepanjang Ramadan ini secara khususnya dan seluruh kehidupan kami ya Allah. Kami sedar ya Allah, dosa kami semua banyak ya Allah. Ya Allah, dosa kami semua banyak ya Allah, sedangkan amal kami kurang ya Allah. Sudahlah amal kami kurang, yang kurang itu pula ya Allah belum tentu sempurna ya Allah, dan belum pasti diterima oleh engkau ya Allah. Hakikatnya ya Allah, kami semua tidak ada apa-apanya ya Allah. Kami semua tidak ada siapa ya Allah. Kami hanya ada engkau ya Allah.
Tolonglah kami, ya Allah. Jangan kau tinggalkan kami, ya Allah. Jangan kau biarkan kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Kepada siapa lagi kami nak meminta kalau tidak kepada engkau, ya Allah. Kepada siapa lagi kami nak merayu kalau tidak kepada engkau, ya Allah. Tolonglah kami, bantulah kami, ya Allah. Kami tak kuat, ya Allah. Kami tak berdaya, ya Allah. Tanpa pertolongan dan bantuan engkau, ya Allah. Kami tak mampu untuk melakukan apa juga perkara, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, janganlah engkau biarkan Ramadan ini berlalu meninggalkan kami. Hanya berbaki dua hari lagi ini, ya Allah. Kecuali, ya Allah, engkau ampunilah dosa-dosa kami semua, ya Allah. Maafkan kesalahan, kesilapan dan kecuaian kami, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami, ya Allah. Kami tak sanggup, ya Allah, untuk menerima azab yang sangat dahsyat itu, ya Allah. Sedangkan panah dunia yang sedikit ini pun kami sudah tidak tahan, ya Allah. Sedangkan ujian yang dikenakan pada kami pun kami tak tertanggung, ya Allah. Ini kan pula azab mereka yang amat pedih, yang sangat dahsyat, ya Allah. Tak mampu kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah. Tidak lupa juga, ya Allah, di pagi yang mulia ini, ya Allah, 28 Ramadan, kami sebagai anak menadahkan kedua tapak tangan kami kehadiratmu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua, ibu dan ayah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Kasihanilah ibu dan ayah kami sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil kami dahulu, ya Allah. Kami sebagai anak, kami mengaku, ya Allah, kami tak mampu nak membalas jasa ibu dan ayah kami, ya Allah. Setitik air susu ibu, setitik air peluh yang gugur daripada tubuh ayah kami, mencari rezeki yang halal untuk kami adik-beradik, ya Allah, tak sama dengan segunung intan, ya Allah. Begitulah besarnya pengorbanan seorang ibu dan ayah terhadap kami, ya Allah. Andainya ibu dan ayah kami sudah pergi meninggalkan kami, ya Allah, engkau cucurilah ke atas roh ibu dan ayah kami, ya Allah, dengan cucuran rahmat dan kasih sayangmu kepada roh ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Di luar sana masih ramai lagi umat Islam yang jahil, ya Allah. Ramai lagi umat Islam yang jauh dengan agamamu, ya Allah. Ramai lagi umat Islam yang masih tak sempurna menunaikan kewajipannya, ya Allah. Malah boleh jadi ada di kalangan umat Islam yang masih lagi melakukan dosa dan maksiat, ya Allah. Dan orang yang kami sebut ini, ya Allah, boleh jadi bukan orang lain, ya Allah. Boleh jadi mereka itu anak-anak kami sendiri. Boleh jadi mereka itu adik-beradik kami, ipar duai kami sendiri, ya Allah. Boleh jadi mereka itu kaum kerabat keluarga kami sendiri, ya Allah. Kami merayu, ya Allah, berilah hidayah dan taufik untuk mereka, ya Allah. Bukakanlah pintu hati mereka, ya Allah, agar mereka kembali ke pangkal jalan, ya Allah. Kesian, ya Allah. Sebagaimana kami mahukan diri kami semua selamat di dunia dan di barzah, maka begitulah kami inginkan saudara-saudara kami, ya Allah, agar biar sama-sama kami semua selamat di dunia, di barzah, apatah lagi di hari akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, ya Allah. Ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, najjina mimma nakhaf. Rabbana ya Rabbana istajib doa-ana. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum. Maaf saya batin tuan-tuan, ya, kalau ada salah silap saya, tersinggung perasaan, termaafnya banyak. Selamat berpuasa lagi dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri, insyaAllah.